Berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku sama Afin di sini, di sana. Oke, teman-teman, kali ini aku ingin sharing tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan follower in Instagram. Jadi kemarin sempat aku membuat video tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan 1000 follower di Instagram dengan jangka waktu 48 jam. Jadi hari ini aku ingin melanjutkan video tersebut, tetapi hari ini aku ingin memberikan tips yang berbeda untuk mendapatkan followers. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan follower? Pasti kalian penasaran bagaimana caranya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kita sudah di TKP-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita memilih akun Instagram. Oke, di sini aku memiliki Instagram yang fake banget ya. Jadi fake, nggak aku pakai. Jadi di sini ada username-nya. Di sini ada 1035 follower dan mempunyai 24 following. Oke, teman-teman, kita langsung ke webnya. Ini adalah webnya, nanti aku taruh di link description-nya. Jadi usahakan baca description-nya dulu kalau menonton video ini ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke bagian sini, bagian login. Jadi sebelum login, kalian usahakan edit profil dulu. Edit di profil kalian. Nah, di sini kan ada yang namanya kontak atau phone number ya. Kalian isikan aja di situ. Nah, emailnya juga kalian isikan di situ. Kenapa kok harus diisi di situ? Karena alasannya adalah untuk keamanan akun kalian. Jadi kalau kalian menggunakan situs web yang menyediakan follower, maka kalian harus menyertakan itu kontak kalian, karena untuk verifikasi nanti untuk keamanan akun kalian. Oke, kita langsung aja login ke situsnya. Oke, teman-teman, kita pilih ini. Oke, kita login dulu. Nah, kita berhasil login di sini. Teman-teman, di sini ada pilihannya. Nah, di sini ada untuk penambah followers. Nah, ini ada juga untuk menambah likes. Ini untuk komen, dan ini untuk nggak tahu deh pokoknya ini untuk melihat Insta Story. Nah, di sini ada beberapa tool untuk yang bisa digunakan buat kalian. Ini semua gratis tanpa kalian bayar. Nah, di sini ada berapa followers yang kita bisa submit. Di sini ada 300 followers. Nah, kita submit aja di sini 300. Oke, kita tunggu di sini ya. Masih submit di sini. Oke, udah masuk. Kita refresh halaman kita. Nah, sudah masuk di sini. Nah, followers kita sudah menambah sebanyak 100. It's really cool, man. Nah, kita refresh lagi. Boom, nambah jadi 1206. Nah, di sini ada followers kita. Banyak banget nih. Nah,
Untuk satu kali submit di sini bisa 300 followers. Jadi satu kali submit kalian harus menunggu 1 jam baru dapat followers lagi. Jadi kalau dihitung dalam 1 hari kalian bisa dapat kali, tinggal mengalikan aja 24 jam kali 300 dapat berapa kalian. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Kalau like di sini juga bisa. Kita coba like yang ini ya. Coba like yang ini. Di sini kita submit 30. Kita lihat di sini sudah masuk ya. Tadi ada 4 di sini, ada 4 like di sini, sekarang menjadi 34. Boom, ada 34 di sini. Nah, 34 kan. Nah, cukup mudah kan dan cukup gampang sekali ya. Mungkin kalau di web ini mungkin ada kekurangannya adalah kalau misalnya kita terus menggunakan ini, nantinya akun kita akan mendapatkan banyak following, jadi following kita bisa bertambah. Dan di sini setelah kalian memakai situs ini, silahkan kalian login-nya ada di logpad ya. Logpadnya ada di sebelah pojok kanan sini, sebelah pojok kanan sini ada. Ini kita ke sini cikis ya. Nah, kita sudah logpad di situ. Oke lah teman-teman, semoga bermanfaat di sini. Dan oke lah teman-teman semuanya yang udah nonton, terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah nonton. Matur suwun gawe kon kabeh. Thank you for watching this video. Dan jangan lupa untuk like, share, and comment. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe juga di channel ini. Thanks for watching this video. Matur suwun kalian kabeh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.